Bisa lagi. Gak bisa, gak karawan ini ada serat sedikit. Ya, ya pak. Oh iya, ya pak. Oke pak. Ya, ya. Ya. Suruh ke jalan. Buset dah. Apaan lagi nih? Bentak banget, Pak. Muka udah kerutan amat. Ya, begitulah. Kamu udah ngerti kan? Makanya, Ma, kita harus didik anak dengan baik. Supaya mereka jadi kepala. Jangan jadi kayak papa, jadi ekor. Maksudnya papa gimana sih? Harus jadi bos. Harus jadi entrepreneur yang sukses. Ya tuh, tuh, tuh. Anak lu tuh. Anak. Coba kamu dulu. Ngapain? Setiap hari. Kerjanya, bawa buku gambar. Mau kerja apaan? Mau dapat duit lu banyak. Ujung-ujungnya kerja sama orang. Gimana mana? Ini lagi satu. Eh, Jojo, duduk. Kok kamu bukannya belajar? TikTokan terus? Nari-nari gak jelas? Mau jadi mbak artis? Ya sabar, Pak. Sabar. Apa cuma khawatir sama anak-anak, Ma? Papa gak mau mereka jadi kayak papa. Kerja keras, gak diapresiasi. Kerja isi tuntutan dulu. Papa cuma pengen mereka sukses. Itu udah menjadi hadiah terbaik buat papa, Ma. Iya, Pak. Amin.